Jadi ibu-ibu, hari ini saya akan mengajarkan cara menggunakan alat kontrasepsi yaitu kondom. Ya ibu ya, paham ya ini ya. Ibu-ibu, sebelum berhubungan nanti ibu pasang di gini, bapak punya ya, baru ibu kasih masuk seperti begini ya ibu ya. Masuk seperti begini ya ibu ya. Ibu paham ibu semua ya. Nah, kasih masuk begini, baru bisa berhubungan, biar tidak hamil lagi ya. Biar menjaga anak tetap dua saja, oke ibu? Baik. 9 bulan oke, kemudian. Saya punya giliran, saya punya giliran. Nah, kita masuk sama-sama saja. Yuk, kita sama-sama penyuluhan 3-3, jadi bareng saja kita masuk. Iya, minta pertanggung jawaban sama dokter. Kalau gitu kita masuk sama-sama. Aduh, ini mama-mama hamil lagi nih, kenapa bisa? Tahu pak, kenapa bisa terjadi pak? Coba cerita dulu, kan saya sudah ajar cara pakai alat kontrasepsi itu toh, bagaimana coba? Kan bapak ajarnya suruh berhubungan sama suami terus pakai tangan begini, masukin begini kondomnya, terus saya berhubungan. Jadi ibu kasih masuk di sini? Iya, ibu. Bapak suruhnya begitu kemarin. Itu kan saya punya masuk di anu toh, ibu anunya itu masa saya harus kasih tunggu? Bapak bilangnya di tangan sini. Ibu otak juga tidak jalan mau, kacau semua ini. Ibu sudah jawab. Bagaimana kamu pulang sudah sama saya di sini? Banyak nih pak, kok kacau kamu nih, aduh. Bapak nih. Aduh. Coba gimana ya putarnya?